Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Hadis ni masyhur dan tuan-tuan pun biasa dengar. Tapi kita buat pengulangan supaya kita ini menjadi sentiasa menjadi makhluk yang tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syababaka qabla haramik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah sewaktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya Allah bagi muda, jangan tunggu sampai tua. Sebab orang yang apabila dia tua dan pada ketika dia tidak lagi kuat untuk beribadat kepada Allah, pada ketika itu lemah dirinya disebabkan ajzibih, disebabkan lemah yang Allah SWT jadikan. Maksudnya makin hari makin lemah kita. Tak ada orang makin hari makin tua, makin bertambah umur, makin kuat tenaga dia, dia makin lemah. Pada ketika dia minta kepada Allah, a'adharallahu ila mri'in hatta akharalahu sittina sanatan, sehinggalah Allah SWT memanjangkan umurnya. Dia minta kepada Allah, a'adharallahu ila mri'in. Nah, dia minta kepada Allah, iaitu pengecualian. Dia minta kepada Allah dengan dia mengatakan kepada Allah SWT bahawa dia orang yang uzur. Padahal pada suatu ketika Allah SWT menjadikannya sihat, menjadikannya muda. Allah SWT jadikan dia ni orang muda. Pada ketika mudanya, dia tidak ingat akan amal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah, dia lupakan imaratillah. Dia melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehinggalah jadinya umur tua. Apabila sampai umur tua, ada di kalangan kita juga yang masih lagi berhempas pulas, bertungkus lumus dengan dunia. Bukannya dia buat pulun dunia ni untuk akhirat dia, bukannya dia berusaha dunia ni untuk akhirat dia, tapi dunia ini semata-mata untuk mendapatkan masyhur, semata-mata untuk menunjukkan bahawa dia ni orang yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ingatlah, dia kata wasihataka qabla saqamik. Ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan, Allah bagi sihat. Allah tak kira, kadang ada orang muda yang Allah bagi sakit, ada orang yang tua Allah bagi sihat. Kadang-kadang orang yang Allah SWT bagi sihat, dia ingat kesihatan yang diberikan oleh Allah SWT itu ialah supaya diperbuat akan dia mencari kesenangan dunia. Suruh pulun dunia ni, Allah bagi sihat ni. Sebab tu orang selalu kata apa? Nak kerja pulun, nak kerja rajin ni pun masa muda lah. Jarang kita dengar orang kata nak buat ibadat, nak kuat buat ibadat pun ketika muda dia lah. Selalunya orang berpendapat nak kerja rajin, nak himpun harta masa muda, muda ni. Sedangkan dia tak tahu, pada ketika tua, harta pun dia tak boleh, tak mampu dah nak himpun. Amal-amal yang soleh juga tidak mampu untuk dihimpun. Sebab pada ketika dia sangka bahawa ketika umur tuanya boleh memberikan manfaat kepada dia untuk menghimpun pahala, tiba-tiba pada saat tersebut Allah menjadikannya sakit. Nah, pada ketika itu tidak ada pengecualian daripada Allah SWT, sebab Allah SWT pernah menjadikannya sihat. Allah SWT pernah jadikan diri dia ni sihat. Apabila Allah SWT memberikan sakit kepadanya, tidak ada pengecualian terhadapnya, kecuali orang-orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah melakukan ibadat kepada Allah. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, Nabi kata, syabban nasya'an ibadatillah. Ada kumpulan manusia yang Allah istimewakan mereka di mahsyar. Esok ni kita sampai di mahsyar Nabi SAW, akan ada orang-orang yang akan bersama dengan Nabi SAW di bawah arasy. Nabi kata apa? Ana wa ummati fi yaumil qiyamah qaumun musyrafin. Nabi kata aku akan bersama dengan kumpulan ataupun daripada kalangan kaumku. Salah satunya ialah pemuda-pemuda yang mereka ini membesar. Mereka ini membesar ataupun mereka ini nasya'an an ibadatillah. Maksudnya mereka ini orang muda, tapi mereka ini memilih membesarnya mereka, berlalunya kehidupan muda mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah melalui zaman ini dengan beribadat kepada Allah? Allahu akbar. Tuan-tuan tengoklah. Ramai daripada kalangan ulama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah,
Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan ke atas kehidupan mereka sejak daripada muda, sejak daripada zaman awal mereka, mereka ini beriman kepada Allah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat mereka. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dia adalah pemuda syabban nasya'an an ibadatillah. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh kepada kita bahawa golongan yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai pemuda, iaitu pemuda yang syabban an nasya'an ibadatillah. Itu pemuda yang mereka ini tumbuh, mereka ini membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghinaka qabla faqrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat, ingat, manfaatkanlah masa ketika Allah Subhanahu taala jadikan kamu orang yang kaya. Ketika Allah Subhanahu taala jadikan kaya dan ketika kita hidup, Allah Subhanahu taala berikan harta, Allah Subhanahu taala berikan nikmat. Nikmat dan kekayaan tersebut Allah Subhanahu taala sebut di dalam Al-Quran. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu taala kata, "Wa ma bikum, apa yang ada pada kamu, yang terdapat pada kamu. Wa ma bikum min ni'matin, daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, semuanya ialah datang daripada Allah Subhanahu taala." Nikmat dah kita ada kat kita ni, nikmat kaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat duit ringgit yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai kita tunggu pada ketika kita fakir. Bila kita jadi fakir kembali? Kita mai dulu fakir dah, mai dulu lahir kosong tak ada apa. Anak raja kah, anak sultan kah, anak perdana menteri hak lama kah, perdana menteri hak baru kah? Kan? Sama. Lahir keluar mai dulu ni, lahir daripada perut mak ni, tak ada harta. Tak ada siapa pun, walaupun dia keturunan bangsawan, walaupun dia keturunan hebat, hatta nabi-nabi dan rasul Allah SWT jadikan lahir dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Lahir seseorang sampai di atas muka bumi Allah tidak lahir bersama ringgit, bersama wang ringgit dan harta. Nah, dan kemudian kita akan kembali fakir. Bahkan apabila ketika kita lahir kita tidak mempunyai hutang, ramai daripada kalangan manusia yang pada ketika matinya dia mempunyai banyak hutang. Hutang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutangnya dengan manusia, hutangnya dengan binatang, hutangnya dengan alam ini, hutangnya dengan isteri dan anak-anak dia, hutang dengan masyarakat, hutang dengan kerajaan, hutang dengan sesiapa sahaja. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik, ketika Allah Subhanahu taala memberikan kekayaan dan kesenangan, ingat, jangan sampai kita ini kembali fakir. Bila fakir, zikri hadhimil lazah, itu datangnya sakarat yang menyebabkan pemutus kepada segala kelazatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa faraghaka qabla syaghlik, wa faraghaka qabla syaghlik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan kamu, Allah berikan masa lapang kepada kita. Tuan-tuan, manfaatkan masa lapang. Allah bagi lapang masa kat kita, Allah tak sibukkan kita dengan tugas-tugas. Allah tak sibukkan kita dengan amanah yang besar. Allah Subhanahu wa taala tak sibukkan kita dengan urusan-urusan yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan masa kepada kita, maka kita ambillah manfaat daripada lapang masa tersebut sebelum datangnya kepada kita kesibukan. Oh, sibuk. Nah, ramai daripada kalangan kita yang had daripada dulu Allah jadikan mereka sibuk. Ingatlah, Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, man kanati dunya hammah faraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina ainai. Kata Nabi SAW, barang siapa daripada kalangan kamu yang dia bangkit pagi dia, dia disibukkan dengan dunia, bimbang. Dia kena bimbang dan kena takut. Sebab dengan perkara tersebut ialah jangan dia rasa sonok, jangan dia rasa terlepas tanggungjawab dia terhadap Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memutuskan dirinya dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah sibukkan dia dengan urusan dunia. Nah, ada orang tuan. Nah, tak pernah boleh mai sembahyang. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi jadi tak dah dan sempat untuk membaca Al-Quran.
Ada orang tak ada nak sedekah, sedia-sedia tak ada. Nak sedia-sedia tak ada. Orang buat untuk kapek wakaf, kapek ni. Nah, kapek masjid dia tengok-tengok Allah tarikh tutup dah. Tak ada. Nah, tak ada. Nah. Ada orang buat wakaf beras, berapa kali jumaat dah. Sekali pun tak dia, tak ada. Dua abang tu tak ada. Nah. Sebenarnya duit ada. Duit ada, harta ada. Allah bagi lapang masa, tapi masa lapang dia Allah Subhanahu taala tujukan dan halalkan kepada jalan yang lain. Sebab tu tuan-tuan, kita syukur. Walaupun kita ini siapapun kita, kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu taala, pastilah. Jadi kita yang Allah Subhanahu taala pilih untuk berada di dalam taman surga, berada di dalam rumah Allah, kita adalah golongan yang beruntung sebab kita boleh manfaatkan masa lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala. Bukannya bila lapang baru kita main mengaji. Kita jadikan suatu masa dan kita lapangkan untuk kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelimanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik. Hak ni ni habis tu. Nah, hak ni ni lebih besar daripada hak yang empat perkara tadi. Nah. Lebih besar daripada empat perkara tadi, iaitu ketika ingatlah, manfaatlah hidupmu, manfaatkanlah hidupmu, kehidupanmu sebelum datangnya mati. Hak ni dia tak kira umur, dia tak kira masa, dia tak kira ketika, dia tak kira pangkat yang kita pegang. Nah, pangkat yang kita pegang, dia tak kira keturunan, dia tak kira siapa kita. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata wa hayataka qabla mautik, iaitu manfaatlah hidupmu, kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu yang akan memutuskan segala-galanya. Kematian akan memutuskan segala-galanya. Amalan-amalan yang kita lakukan putus. Nah, persahabatan putus. Apa sahaja hak atas dunia ni putus. Kecuali perkara yang berkaitan dengan Allah, perkara yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tentuan itu sebagai mukadimah kita pada malam ni. Hari ni kita sambung kitab Sakaratul Maut, gerbang menuju akhirat. Tentuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu buka muka surat 31, betul ya? Muka surat 31 perenggan yang kedua. Kita dah masuk tengah sikit, kita ulang balik. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأسراره وأنواره في الدارين ثم آمين. Dan berkata musannif rahimahullah, kata, dan dia karang kitab ni, kata, wahai umat Islam, dia kata, salah satu hal yang terpenting yang dapat mengingatkan kepada perjumpaan dengan Allah adalah ziarah kubur. Nah, tu ziarah kubur ni iaitu yang sesuai dengan syariat Allah SWT. Nah, ziarah dengan keadaan sesuai. Kita ni bila pergi ziarah kubur ni, antaranya apa? Nah, apa dalil yang kita boleh ziarah kubur? Kata baginda Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum. Nah, istaghfiru li akhikum. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayati dunia wa fil akhirah. Nah, Allah sebut, kata Nabi SAW, Nabi ni pada satu ketika Nabi sampai di satu kubur. Nah, dan kemudiannya ada riwayat kata Nabi berdiri, tapi yang jelasnya disebutkan bahawa waqafan Nabi SAW, Nabi berhenti di hadapan kubur tersebut. Kemudian Nabi kata apa? Istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum. Jadi Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi pihak orang yang mati itu, bagi pihak orang yang sedang berada di alam barzakh, iaitu supaya diampunkan dosa-dosanya. Nabi sebut istaghfiru li akhikum. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun bagi pihak saudara yang ada di dalam alam barzakh. Begitulah juga ada ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebut waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Maksudnya bolehlah kita minta kepada Allah waghfir lana wa lahu, dan ampunilah dosa-dosa kami, wa lahu, dan dosa-dosanya, nyatu wahai kita, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, yang terlebih dahulu mereka ini hidup sebelum kami dan beriman sebelum kami. Maksudnya orang-orang ini mati dah.
Bolehlah kita minta ampun, boleh. Dan dianjurkan kita supaya kita ni pergi ziarah kubur. Entah. Nah ni cerita iblis lah. Nah. Iblis ni, iblis syaitan ni tempat-tempat depa pada asalnya apa dia? Laut-laut, gunung ganang, bukit bukau tu tempat depa. Nah, tempat depa ni bukit-bukit, gunung ganang, laut, sungai itu tempat depa. Nah. Pada satu ketika ni jadi iblis panggil geng-geng dia, kuncu-kuncu dia. Geng iblis ni mana ada hak baik, semua geng jahat. Nah, geng jahat. Walaupun ada geng iblis ni daripada kalangan manusia yang berpangkat datuk dan seri apa semua ni pun samalah. Nah. Ha tu daripada kalangan manusia. Geng iblis ni di kalangan jin pun ada, di kalangan syaitan memang confirm lah, dan kemudian di kalangan manusia pun ada. Nah, pada ketika iblis ni panggil depan ni semua, kemudian bincang. Iblis ini menurunkan kuasa dan mengeluarkan pekeliling bau kepada mereka. Ha, bahasa hak kita mudah faham. No? Dewa keluar pula pekeliling bau. Dia kata lepas ni dia kata hampa kena pergi jaga kubur. Nah, dia kata dekat puak-puak jin syaitan ni. Hampa pergi jaga kubur. Sebab apa? Pergi jaga kubur tu tuan-tuan. Kita lalu tepi kubur. Kubur ni mana ada berhantu. Nah, yang duk dengar cerita keluar daripada kubur. Yang kita pernah dengar kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril alaihi salam. Nah, dan melalui kubur dan kemudian Allah perlihatkan kepada baginda Rasulullah bagaimana keadaan alam barzakh. Antara yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di laut yang luas. Tiba-tiba datang batu yang besar kemudian masuk ke dalam mulut orang tersebut sehingga pecah bibir mulut dia. Sehingga pecah gigi gusi dia pecah. Sehingga pecah hongkong dia ni. Sehingga pecah habis ni tubuh dia dan badan dia. Dan kemudiannya bercantum kembali. Dan begitulah seterusnya diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah dan apakah kesalahan orang ni? Kata Jibril alaihi salam, orang ini memakan harta yang tidak sepatutnya dimakan. Maksudnya dia makan harta yang haram. Orang yang makan harta yang haram, Allah Subhanahu wa taala akan dia azab dia ketika di alam barzakh. Begitulah keadaannya. Jadi apabila alam barzakh ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah kehidupan alam barzakh, iblis ambil peranan, dia bawa setan-setan jin ni supaya mendiami kawasan kubur. Lepas tu kita pi, kita rasa gerun tengok kubur. Nah, orang hak mati tu tak ada siapa pun boleh bangkit dah. Tapi Allah jadikan mereka jadikan kawasan kubur itu kawasan berkeliarannya iblis-iblis setan ni. Iblis setan pi. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya kita ini sentiasa ziarah kubur tetapi mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT, iaitu menziarahinya, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Sampai di sana, assalamualaikum ya ahlul diyar, kita bagi salam tentang yang dirahmati Allah. Dan kemudiannya mendoakan kepada mereka, pi angkat tangan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'si'amadkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita doa kepada orang yang mati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi ke perkuburan Baqi'. Sampai di sana Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa orang yang berada di perkuburan Baqi'. Nah, ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya mengingat bagaimana penghancur kehidupan. Apa dia penghancur kehidupan? Iaitu kematian. Kita telah merenggut mereka, bagaimana kematian telah menjerembakkan mereka ke dalam lubang yang gelap gelita. Masuk dalam kubur, lubang yang gelap gelita dan tidak ada cahaya dan tidak ada sesiapa pun sebagai peneman kita. Dan bagaimana kematian telah mengusir mereka daripada rumah-rumah kediaman mereka dan istana-istana. Mereka makan, minum bersenang-senang, berpakaian, bertawa, naik kereta mewah, memiliki pangkat disebut oleh rakan-rakan, membesarkan rumah dan dijaga oleh para pengawal. Manusia berkumpul di hadapannya dan dihormati semua orang. Kemudian mereka dijauhkan daripada semua itu dan dikuburkan di sana. Dan Allah
lah zat yang dimohon pertolongan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak ni cerita mati. Ada hak hidup pun dah. Hak hidup yang Allah SWT bagi hidup, Allah hilangkan pangkat dia. Nah, dia ada pangkat, tiba-tiba Allah hilangkan pangkat dia. Dia ada kemewahan dan harta, ada bermacam-macam projek, ada bermacam-macam jenis bentuk kawan-kawan. Allah SWT hilangkan pangkat, Allah SWT hilangkan kekuasaan daripada diri mereka. Pada masa tu pun rasa susah dah. Bayangkan apabila dihilangkan segala-galanya, semua dihilangkan. Nah, masuk kubur, hilang. Awalu manzilil ila al-akhirah al-qabr. Kubur ialah tempat tinggal pertama selepas kita mati. Pada ketika itu ada tak istana-istana mewah? Tak ada. Kereta-kereta mewah ada tak? Tak ada. Pengawal ada? Tak ada. Pada ketika itu yang jadi pembantu kita. Nah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita mati esok ni, antara yang akan mai kat kita ialah amalan kita. Amalan hak mai ni, dia mai dia kata apa? Ana amaluka salih. Amal kita esok ni dia mai dalam bentuk rupa parah makhluk. Dia mai dalam rupa bentuk makhluk pada ketika tu. Dia mai kalau rupa parah, kalau amalan kita amalan yang baik, solat kita solat yang baik, puasa kita puasa yang baik, sedekah kita sedekah yang baik. Antaranya dia mai, dia sebut apa? Ana amaluka salih. Akulah amal soleh kamu. Ana amaluka salah. Akulah amal solat kamu. Akulah solat yang kamu solat pada ketika di dunia. Ada orang yang dia boleh tengok amalan dia, ada amalan dia yang mai, dan rupa bentuk manusia yang cacat. Dan manusia yang tangan sebelah tak ada. Ada yang mai dalam rupa parah, tangan dua-dua belah tak ada. Ada yang mai dalam rupa parah, timun, tak ada kaki, tak ada tangan, apa kosong. Ada yang mai hak dan semua elok, rupa muka tak elok. Dia mai dalam rupa bentuk, bentuk makhluk. Mai dalam rupa bentuk makhluk yang kita boleh lihat, sama ada makhluk yang mai itu sempurna ataupun tidak. Pada ketika itu berkatalah amalan tersebut, ana amaluka salah, akulah amal solat kamu. Ana amaluka salah. Kita pun tanya, siapa kamu? Kita yang duduk dalam kubur ni bukan tanya, siapa kamu? Kemudian amalan ni jawab, ana amaluka salah, aku amal solat kamu. Akulah solat kamu ketika di dunia dulu. Tuan-tuan, hak ni ni, hak ni pasti. Hak tuan-tuan tengok dalam surat bang, ada baca dalam Twitter, ada baca cerita tentang Malaysia, ada baca cerita tentang pilihan raya, ada baca tentang pembentukan kerajaan baru dan sebagainya. Hak tu hak yang hak teh dunia. Hak paling jelas, paling sahih ialah apa yang diada, yang ada di dalam Al-Quran, apa yang pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang disebutkan oleh para ulama dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni kita dengar. Nah. Dan berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu, esok ni amalan akan mai cakap menuju kat kita. Dia akan mai apa? Ana amaluka salah. Ana jali suka. Aku akan duduk dengan kamu. Jangan takut, jangan bimbang. Nah, jangan takut, jangan bimbang, jangan risau. Orang yang istiqamah melakukan ibadat waktu ni, dia adalah orang yang paling bahagia. Tuan-tuan ingatlah, mai lah. Mai lah walaupun duduk dalam masjid ni, duduk tersengguk-sengguk, sat lena, sat-sat jaga mai. Pasal apa tuan-tuan? Pada ketika esok ni, duduk di alam barzakh, esok ni tidak ada lagi peluang nak buat macam ni. Peluang nak mai buat ibadat, peluang nak duduk dalam majlis ilmu, peluang lapang masa, peluang Allah SWT bagi sihat, peluang Allah SWT bagi hidup macam ni. Gunakan dan manfaatkan waktu ni, walaupun orang lain manfaatkan masa mereka untuk perkara lain. Kita ni tuan-tuan cukup mudah untuk dilalaikan dengan kehidupan dunia. Allah bagi pangkat, lupa kerja sebenar kita. Allah bagi dekat kita pangkat, Allah bagi kemasyhuran, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan disibukkan dengan dunia, kita akan disibukkan dengan kemasyhuran, dengan pangkat, dengan harta, dengan perniagaan, dengan wang ringgit, menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah bagi masa ni, ingatlah, masuk dalam kubur esok ni, amalan kita tu kena. Kemudian dia kata apa? Dia kata, ana jali suka hatta yaqimu rabbuka sah. Pada ketika tu dia kata, mula-mula dia kata, jangan takut. Dia kata, nah, jangan takut. Orang yang mati ni dia akan ada dua perasaan, takut dan juga perasaan takut satu dan perasaan sedih. Tetapi apabila dia berada di alam barzakh, ketika dia ni orang yang soleh di dunia, duduklah alam barzakh esok, Allah bagi kelebihan. Orang yang istiqamah, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang ajak orang melakukan
kebaikan. Pada ketika dia duduk di alam barzakh, amalan dia akan mai kata dekat dia, ana jali suka hatta yaqimu rabbuka sah. Jangan takut, jangan bimbang, jangan sedih, kata. Aku akan duduk bersama dengan kamu, aku akan gembirakan kamu, aku akan menjadi teman kepada kamu, hatta yaqimu rabbuka sah, sehinggalah hari dibangkitkan di hari kiamat esok. Maksudnya orang yang mati pada ketika ini, dia orang yang soleh ketika hidup. Dia sedang ditemani oleh amal-amal dia. Amalan-amalannya Allah SWT tukarkan sebagai kegembiraan kepada dia. Allah beri kegembiraan dengan bentuk amalan yang Allah SWT tukar dalam hidup dia ketika berada di barzakh. Tentang hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah SWT. Dan kemudiannya, termasuk perkara yang dapat mengingatkan kematian dan berjumpa kematian juga ialah bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan senang mengunjungi mereka dan mencari sesuatu yang bermanfaat daripada mereka. Tuan-tuan, Nabi anjurkan supaya kita ini berteman dengan orang-orang yang saleh. Apa bukti dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah ta'ala yawman qiyamah fi zumratil fuqaha' wal ulama. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memeliharakan ke atas umatku, maksudnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini memeliharakan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak memelihara hadis ni macam mana? Nak memelihara amalan macam mana? Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni. Kita main mengaji ni, kita dengar disampaikan hadis, disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tergolong dalam golongan orang yang memelihara hadis Nabi, memelihara agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya, min amri diniha, daripada urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'athahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Nabi kata apa? Orang yang mereka ini memelihara urusan agama, mereka ini baca hadis, mereka ini baca Al-Quran, mereka ini mengaji dan sebagainya, pada ketika esok ni dia bangkit di padang mahsyar. Hak tadi ni kita ni bergaul dengan orang soleh, nak bergaul macam mana? Bergaul dengan orang soleh ni bukan boleh pergi duk ajak dia main badminton, pergi duk ajak main pingpong, kah tu cara bergaul dia. Bergaul ni dengan urusan agama. Bergaul dengan orang soleh, orang alim, kita pi jumpa dia, kita mengaji, kita supaya kita ini berada pada jalan, bukan jalan kemaksiatan. Nah, Allah Subhanahu Taala bagi kesempatan hidup atas dunia, Allah bagi kita, kita manfaatkan dengan kita berkawan dan kemudian bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Antaranya esok ni fi zumratil yaw fi zumratil fuqaha'i wal ulama, esok sampai di mahsyar, sampai di hari akhirat, manusia akan dibangkitkan dengan kumpulan dan jamaah masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. صدق الله العظيم. Kita angkat siapa? Baru ni tuan-tuan angkat siapa? Ha tu ketua tuan-tuan. Di padang mahsyar esok ni dia tu ketua. Jangan nak marah noh. Ha ni saya sebut hab tu. Nah, siapa tuan-tuan angkat? Angkat-angkat kalah. Kalah pun jumpa dia esok. Kita pilih dia, Nah, senang. Kita pilih manusia, kita pilih pemimpin berdasarkan apa? Nah. Patutnya ni cakap sebelum pilihan raya. Nah. Tapi tak apalah, pilihan raya ada lagi. Nuhak ke-15 ada lagi. Kan? Allah bagi peluang tuan-tuan hidup. Dan saya habak ni sebab apa? Kalau siapa yang buat kesilapan dalam pilih pemimpin dia, dia boleh bertaubat kepada Allah SWT. Oi, kasar ni sampai kena bertaubat. Ya. Sebab seorang pemimpin yang berada di hadapan, yang jadi pimpinan kita, dia akan menerajui kehidupan kita sampai akhirat. Bukan cakap masuk kubur, bukan cakap 20-20, bukan cakap 20-50,
bukan takat berapa hari bulan ni, bukan takat umur kita 70, 80, 90, no, sampai akhirat. Tuan-tuan tengok, nah, otak kita, kepala otak kita ni, ideologi kita akan dipengaruhi oleh bahan bacaan kita. Orang yang rajin baca blog, baca Twitter, apa ni, WhatsApp, kan, Telegram, Instagram, surat khabar, kan, majalah-majalah, otak dia akan dipengaruhi oleh bacaan, bahan bacaan tersebut. Ni otak dia akan dipengaruhi oleh bacaan, bahan bacaan tersebut. Jadi dia akan buat pilihan melalui pemahaman dan juga ilmu yang ada dekat dia. Nah, ilmu yang ada dekat dia. Kalau hak yang, kalau sahabat jadi bahan bacaan dia yang paling sahih. Kalau Instagram, kalau blog dia baca, itu adalah bahan bacaan ataupun bahan ilmu dia yang paling sahih. Dia, otak dia akan dipengaruhi oleh bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan tersebut. Tuan-tuan perasan, tengok orang yang baca Quran, orang yang mengaji, orang yang tadabbur Al-Quran, orang yang kaji ayat-ayat Al-Quran, orang yang bersama dengan para ulama, orang yang mengaji, orang yang ambil manfaat daripada para ulama, orang yang memelihara akan hadis Nabi SAW, orang yang memelihara akan Al-Quran, orang yang mengaji tafsir dan mengaji ilmu-ilmu agama, otak mereka akan dipengaruhi oleh Al-Quran yang pasti sahih. Otak mereka akan dipengaruhi oleh hadis Nabi SAW. Otak jiwa mereka akan dipengaruhi oleh para ulama yang mereka dampingi. Nah, dan pemilihan mereka juga berdasarkan kepada Al-Quran. Pemilihan mereka ke atas pemimpin-pemimpin mereka berdasarkan hadis Nabi SAW. Pemilihan mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka berdasarkan kepada ulama-ulama yang hampir dan yang akan menjadi petunjuk kepada mereka. Dalla ala nasadal khair. Maksud tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah, tentu kita boleh tengok dan tuan-tuan boleh fikir arah. Hari ini apa yang mendorong kita memilih pemimpin kita? Adakah disebabkan ilmu? Adakah disebabkan ilmu agama ada kat kita? Adakah berdasarkan Al-Quran? Yang sebelum ni, siapa yang buat pemilihan sebelum ni, ni sebelum hari ni, kemarin ni, siapa yang buat pilihan kemarin, tengok betul tak dengan apa yang disebutkan, betul tak, nak, sama tak dengan apa yang Al-Quran mahu, pemimpin yang macam mana, siapa, sama tak dengan apa yang Nabi habar, sama tak dengan apa yang disebutkan oleh para ulama, sama tak? Kalau tidak sama, maka kita telah memilih pemimpin mengikut bacaan-bacaan, bahan bacaan kita, mengikut pemikiran kita yang dipengaruhi oleh bacaan-bacaan yang tidak sahih pun. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nah, sama dengan budak-budak kecil, nah, kan, nah, otak dia dipengaruhi oleh mainan dalam hidup dia. Dan satu, ada seorang murid misalnya pernah tanya saya, dia kata, ustaz, nak tanya ustaz, dia kata, ustaz, dalam laut, dia kata, ustaz ni teka-teki, dia kata, dalam laut, dia kata, ada nenek. Dalam nenek ada apa? Kita hak bukan otak katun ni, taubat tak boleh jawab. Nah, tak boleh jawab kan, jenuh fikir. Kemudian kita tanya, apa dia ni? Jawapan dia apa dia? Dia kata, senang ya ustaz. Dia kata, dalam laut ada nenek. Dalam nenek ada spongebob. Tuan-tuan tahu spongebob? Natang kuning, katun budak-budak tu. Kita bukan otak katun. Tak jumpa, sama. Siapa hak rajin baca sahabat? Hak rajin baca blog, Twitter, Instagram. Otak dia ada dipengaruhi. Dan apabila pengaruh tersebut masuk dalam kepala dia, dia akan pilih pemimpin berdasarkan apa yang telah masuk dalam otak dia. Orang yang baca Al-Quran, orang yang mengaji hadis, orang yang duduk dengan ulama, pilihannya tepat sebab berdasarkan pilihan yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Itu adalah panduannya. Tuan-tuan, memang orang tengok, dia kata, ish, ustaz cerita ni, dia kata, ish, kita nak ikut payah lah. Sebab dia kata nak pilih lagu mana. Dia kata ulama' tok-tok guru ni mai, dia cerita syurga neraka, ya. Mana cerita pun nak bagi apa, nak bagi apa, nak bagi apa. Lepas jadi pemimpin, dia nak bagi apa? Lepas jadi pemimpin, bangunan macam mana yang dia nak buat? Lepas jadi pemimpin, macam mana dia nak bawa negara ni? Nak jadi negara industri kah? Nak jadi negara pertanian kah? Nak jadi negara apa kah? Kan, no? Kan, apa-apa tak bab pun yang dia tahu, dia ajak manusia bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Hak tu hak dia ulang, hak tu yang dia ajak. Tuan-tuan, sebenarnya itulah asas kepada kemajuan sesebuah negara umat Islam.
Umat Islam yang mereka ini takut kepada Allah, mereka akan menguruskan negara mereka mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang telah memilih jemaah Islam, jangan bimbang dan jangan takut. Orang yang telah buat pemilihan, orang yang telah memilih jemaah Islam, walaupun jemaah Islam kalah, walaupun jemaah Islam tidak mendapat tempat di dalam masyarakat, walaupun jemaah Islam tidak dapat memerintah dan memegang tampuk pimpinan di dalam sebuah negara, jadi jangan bimbang. La takhaf wa la tahzan. Orang yang berjuang pada jalan Allah, jangan takut dan jangan bersedih. Sebab sebenarnya seseorang yang telah berjaya bawa diri dia sehingga dia memilih pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pemimpin yang ciri-cirinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang berjaya menjaga diri dia daripada dia melakukan maksiat. Maksiat apa dia? Memilih pemimpin yang tidak menjanjikan nak bawa dia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tu nak disebutkan nak bahawa kita duduklah, rapatlah dengan para ulama. Tak rugi kita tuan. Duduk dengan para ulama, untung kita di dunia dan ketika di mahsyar esok ni. Nak tanya lah, siapa nak bawa kita esok pergi jumpa Nabi? Tuan-tuan ingat senang lah, sampai daripada mahsyar berdiri-berdiri pakat cari. Siapa orang kepala batas? Ha, duduk kepala batas, kita kepala batas. Esok berdiri. Nah, saya orang kepala batas. Angkat tangan ni. Pekat duk mengaku, saya orang kepala batas, saya orang al-ustaz. Saya pekat berhimpun lah orang-orang al-ustaz, orang kepala batas, nah, orang-orang pertam, orang pajak song berhimpun, nah. Kemudian bukan dengan mudah-mudah berjalan pergi jumpa Nabi SAW. Siapa akan bawa kita? Siapa akan bawa kita? Siapa yang akan bawa kita bertemu dengan baginda Rasulullah yang akan menjadi ketua dan mengepalai jemaah esok di padang mahsyar untuk bawa kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hak tadi kita baca tadi, ba'athahullahu fi yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Inilah kumpulan-kumpulan ulama dan fuqaha. Sekiranya kita berjaya dibangkitkan di dalam kumpulan mereka, jaga-jaga esok ni duduk dengan jemaah Imam Syafi'i, jaga-jaga esok ni duduk dalam jemaah Imam Malik, Imam Ahmad, jaga esok ni duduk dalam jemaah para sahabat daripada kalangan usaha ulama, daripada kalangan para sahabat. Bangkit esok ni, siapa bangkit dalam kumpulan Nabi tu hebatlah. Bangkit esok ni dalam kumpulan para ulama yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai orang-orang yang takut kepada Allah, ulama yang takut kepada Allah. Esok ba'asallahu fi yaumil qiyamah fi zumratil fuqaha, kita akan dibangkitkan bersama dengan fuqaha, dengan ulama. Orang yang rajin main mengaji, orang yang rajin menuntut ilmu, orang yang rajin duduk dengan orang soleh, esok mereka itulah akan dipertemukan oleh Allah. Dan esok ni geng ni lah yang mereka akan jumpa. Macam ayat yang saya baca tadi, وَقَالُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّنَا لَكَرَّةً فَنَتَّبَرَّأَ مِنْهُمْ. Esok ni pakat melilau di padang mahsyar, pakat cari ketua dan kumpulan masing-masing yang mereka pilih ketika di dunia. Cari tak jumpa, sehinggalah mereka ini berkata kepada Allah, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karrah. Wahai Tuhan, boleh tak patah balik saat kami, law anna lana karrah, patah balik saat saja kami ke dunia, fanatabarra' minhum, kami ni nak pilih balik pemimpin hak kami silap pilih di dunia dulu ni. Rupa-rupanya kami silap pilih dia. Sampai di sini dia tak bantu kami pun, bahkan dia menghilangkan dirinya. Nah, pada ketika itu pemimpin dia tengok kita, dia lari. Dulu ni dia tengok kita di dunia, dia mai salam kita, tanya jangan lupa no pangkah saya, pilih saya di dunia tu, jangan lupa, jangan buat silap, nak pangkah tu baca macam-macam doa, pilih saya, saya akan bagi kemajuan, saya akan berikan bantuan, saya akan berikan macam-macam, saya akan berikan apa saja yang kamu mahu. Tapi apabila tiba di mahsyar, pemimpin ini tidak boleh memberikan jaminan kecuali pemimpin yang memimpin tangan kita kepada jalan Allah, pemimpin yang bagi jaminan, saya berikan jaminan bahawa saya akan bawa masyarakat menuju kepada jalan Allah SWT. Saya berikan jaminan kalau saya jadi pemimpin, saya akan bawa masyarakat supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah sebut dalam satu kisah,
Nah, Sayyidina Ali kata dia pernah dengar Nabi SAW bilang, ketika seorang yang soleh, yang baik mati, kemudian selepas kematiannya, nah, kemudian dia berkata kepada Allah, wahai Tuhan, dia kata, selamatkanlah sahabat-sahabat yang pernah aku tarik mereka kepada jalan Allah. Contoh tuan-tuan duduk dengan tok-tok guru para alim ulama, antara kelebihan dia esok apabila dia sampai di Iliyin, dia akan berdoa, ya Allah, dia kata, aku dah sampai sini dah, ya Allah. Dulu di dunia aku pernah tarik sahabat-sahabat aku, anak-anak murid aku, orang-orang di bawah aku, supaya ikut perjalanan ini, perjalanan yang baik ini, perjalanan yang betul ini. Pada ketika ini aku sudah sampai ke sini, ya Allah, peliharalah mereka yang telah aku tinggalkan, supaya mereka ini mengikut jejak langkah perjalananku. Tu orang soleh. Orang hak jahat sama apa? Orang hak jahat, contoh dia satu orang jahat, dia jadi pemimpin dia zalim, jadi pemimpin dia jahat, tak jadi pemimpin besar kecil pun, nah, dia jahat, dan ramai orang jahat ikut dia, ramai orang ikut dia, dan walaupun tahu dia buat benda tu salah, orang ikut dia juga. Pada ketika dia sampai ni, si jin sampai dia tu tempat penyimpanan orang-orang jahat untuk tunggu hari kiamat. Dia kata apa? Tuhan, pada ketika dulu aku tidak berseorangan, dia kata, ketika aku melakukan maksiat dan dosa dan kejahatan, dia kata, nak abang mai? Ha, mana dia kata, dia tak cakap Penang lah, contoh. Nak abang, dia kata, aku tinggalkan mereka ini, aku tinggalkan puak-puak ini, Tuhan, jangan lupa, bawa mereka ikut aku. Ha, tuan-tuan, bawa mereka ikut aku, dia kata, dulu aku tinggalkan mereka dalam keadaan maksiat, aku tinggalkan mereka sedang mereka itu melakukan maksiat bersama aku, aku ketua mereka, esok bawa mai mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah keadaan dan kehidupan di sana yang kita tak nampak. Percaya tak percaya, nak ikut tak mau ikut, siapa yang ikut akan terselamatlah, walaupun dia tak nampak pada hari ini, tapi dia akan bertemu dengan keadaan, dia akan minta kepada Allah, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dia akan bertemu dengan satu keadaan dan minta, ya Allah, karah, ya Allah, lau anna lana karah, ya Allah, ya Allah, atas balik kami saja, kami akan buat pemilihan yang tepat, kami akan pilih kumpulan ataupun kami akan pilih ketua-ketua kami yang bawa kami supaya bertakwa kepada Allah, tinggalkan maksiat, lakukan kebaikan, ajak manusia baik-baik, tak makan benda haram, tak ambil benda orang, takbir dan urus negara dengan baik, mengikut perintah Allah Subhanahu Taala, dan mengangkat hakiman bisyari'atin muhammadiyah, iaitu melaksanakan hukum yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, orang yang paling soleh adalah penuntut ilmu syar'i serta penuntut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ni tuan-tuan, nah, bukan hak menuntut lain, nah, menuntut ilmu lain. Hak tuan-tuan yang pernah menuntut ilmu lain tu tak apa. Ni hak yang hebat ni siapa? Orang yang penuntut ilmu syar'i, ilmu agama ni, ilmu syariat. Hak kita dah tuntut ni, ilmu syariat ni, iaitu penuntut Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Nah, sebaik-baik orang daripada kalangan kamu, sebaik-baik kumpulan daripada kalangan kamu ialah orang yang khairukum man ta'allama Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ni dua. Ada belajar tafsir Al-Quran, belajar baca Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran, nah, belajar macam mana, nah, daripada nak wakil hukum daripada Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW, belajar hadis Nabi SAW. Macam kita mengaji ni lepas maghrib ni, Quran pun kita baca, nah, hadis Nabi pun kita sebut, kemudian ulama-ulama orang soleh sebut pun kita sebut. Jadi kita duduk dalam kumpulan yang disebut sebagai belajar ilmu syar'i, Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka berada di atas basirah, dan mereka adalah hamba-hamba yang paling soleh. Mereka ini berada di dalam perhatian Allah Subhanahu wa Taala. Nah, mereka ini berada dalam perhatian Allah Subhanahu wa Taala, dan mereka ini adalah hamba-hamba yang paling soleh.
orang hak mengaji ilmu syarak, orang yang mengaji ilmu syariat, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengaji Al-Quran, orang yang belajar as-sunnah Nabi SAW dikira sebagai orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang paling soleh, dia kata. Ini dia kata dilakukan dengan cara menghadiri majlis-majlis mereka, duduk dalam majlis-majlis orang soleh, orang alim main mengajar. Macam tuan-tuan, hari ini hari Selasa kah? Hari apa? Ada Tok Guru Rosyam tu. Oh, tuan-tuan main. Saya biasa main satu, Allah Akbar, syok. Seronok tuan-tuan. Nah, mengaji seronok. Ada Tok Guru Masjid Pajak Song ni, tuan-tuan cukup beruntung lah. Tuan-tuan tahu lah. Nah, kalau kita ni Masjid Pajak Song ni, dia tak panggil Tok Guru main, tuan-tuan kena keluar pergi cari. Hujan lagu ni, tak pergi mana dah. Tarik kain semut lah. Nah, ni kalau masjid ni tak buat program, nah, ada jawatan kuasa dia pengerusi tak buat, tu imam pun kata tu payah-payah, ada kata ramai-ramai ni payah kan? Ha, tuan-tuan kena keluar, kena start kereta, start motor, kena jalan kaki pergi cari, pergi menuntut ilmu. Tapi Allah SWT memudahkan tuan-tuan lah, duduk sekitar ni saja. Nah, duduk sekitar ni, masjid buat program, masjid buat, tu saya komplain dia. Nah, tu saya komplain. Kalau ada ustaz main mengajar, saya lagi lepas ni kita pergi kena ayat ketum seorang segelas, lepas tu main nombor ekor. Ha, itu tak apa lah. Ni tak ada hak main ni, semua ajak kita pergi mana? Pergi kepada Allah SWT. Ajak kita mengenali agama, ajak kita mengenali Islam, ajak kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Jadi nak bimbang apa? Main mengaji. Nah, main mengaji, tunduk, khudu', patuh hati kita kepada Allah. Supaya apa? Kita yang duduk di dalam masjid, di dalam rumah Allah SWT ni, tidak jadi seperti yang disebutkan oleh Nabi. Nabi pernah sebut, Nabi kata, masajiduhum amirah. Nabi kata di hujung zaman ni, yang nak tahu tak? Nabi kata, masajiduhum amirah. Masjid-masjid mereka indah-indah. Bukan saja indah-indah, dihias bermacam-macam. Elok masjid mereka. Bukan cakap tu saja, ramai orang imarahkan rumah Allah pada ketika tu. Ramai orang main masjid, Nabi kata. Tetapi kata Nabi SAW, wahia kharabun minal huda. Orang yang main mengaji tu, kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam rumah Allah itu, orang yang datang imarahkan rumah Allah, hati mereka kosong daripada hidayah Allah SWT. Eh, kok mana pula jadi kosong? Tuan-tuan perasan nak tengok Abu Talib, pak nakan Nabi SAW, yang dia ni melihat Nabi SAW membesar di hadapannya. Bukan kita tak tahu, kita semua tahu Nabi SAW membesar dalam keadaan tak buat maksiat, tak buat dosa. Seorang pemuda yang soleh, seorang kanak-kanak yang baik, kemudian jadi pemuda-pemuda yang soleh, sehingga besar, hormat dia. Nabi SAW, dia tunjuk contoh baik dalam keluarga Abu Talib. Namun begitu, walaupun begitu, walaupun dia orang baik tunjuk contoh, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menjadikan di dalam hati Abu Talib, Allah campakkan dalam hati Abu Talib itu kasih sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencampakkan hidayah ke dalam hati. Hidayah tak ada dalam hati Abu Talib, Allah hanya bagi kasih sayang dia. Kita jaga tuan. Allah SWT panggil dah, bagi peluang dah kita duduk dalam rumah Allah. Bila main mengaji, ada di kalangan kita masih ada hati yang sombong angkuh. Menyebabkan apa? Hati dia menahan apa yang patutnya masuk dalam hati. Otak dia duduk tahan apa yang masuk dalam otak dia. Telinga duduk dengar ni. Dia kata, eh, belum tentu ustaz ni tak betul ni. Ha, aku lagi betul ni. Aku tahulah, aku ada otak juga, aku boleh fikir juga. Nah, pada ketika itu tuan-tuan dibimbangi jadi seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, masajiduhum amirah wahiyya kharabun minal huda. Takut jadi kumpulan yang disebutkan oleh Nabi, rajin main masjid, rajin imarah rumah Allah, tapi sayangnya hatinya kosong daripada hidayah Allah SWT. Sebab tu apa yang dia buat tidak bertepatan dengan syariat, walaupun dia mengaji agama, walaupun dia ni kalau nampak macam orang faham agama, tapi hatinya kosong daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, iaitu mengikuti pelajaran-pelajaran dan ceramah-ceramah yang mereka sampaikan, mendengarkan ucapan-ucapan mereka, mengunjungi mereka, berdoa untuk mereka dan mencintai mereka kerana Allah, itulah tali yang kuat. Tapi tuan-tuan, di zaman kita hari ini,
tok-tok guru, para alim ulama dicerca, dihina. Jaga. Dicerca, dihina, dibuat lebih kurang dah. Nah, dibuat lebih kurang dah, hina tok-tok guru. Tak ada hormat dah. Tak panggil lah dengan gelaran yang mulia ni, panggil nama ya. Nah. Nama dia buat panggil nama sekupang dua tu dah. Tapi dia duk angkat siapa? Dia angkat orang-orang yang boleh bawa kemasyhuran, kemakmuran negara ni. Nah, tok-tok guru ulama ni dia hina. Nah. Dia kata tok guru nyanyuk, tok guru tak betul, otak tak betul dah. Kan? Semua dia betul, petua dia semua betul. Tu kata kat tok-tok guru dan para alim ulama. Tuan-tuan tengoklah. Sedangkan panduan yang Allah SWT suruh ikut, bila Nabi tak ada, para ulama lah tugasnya untuk menerangkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah Nabi SAW, supaya kita lebih memahami isi kandungan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan kemudiannya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Sadaqallah al-azim. Itu surah Az-Zukhruf ayat 67. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Maksudnya, maksud apa al-akhilla? Al-akhilla ini ialah sahabat-sahabat yang akrab pada hari itu. Sebahagian mereka bagi sebahagian yang lain. Musuh dia menjadi musuh di antara mereka, kecuali orang yang bertakwa. Ha, macam tadi yang saya sebut ni. Orang yang haduk atas dunia dulu ni, dia sama-sama buat maksiat. Sama-sama buat maksiat. Bila mati esok ni, sampai di sana esok, dia akan bawa kawan hak dia ajak buat maksiat, dan orang yang buat maksiat sama dengan dia, dia akan tarik dia. Orang hak soleh, dia akan tarik orang yang soleh. Macam tu tuan-tuan, kita pernah duduk dengan tok-tok guru para alim ulama. Kita akan ditarik oleh mereka, sebab mereka akan ditarik oleh Nabi SAW. Nabi kata apa? Kuntulahu fi yaumil qiyamah syafi'an wa syahidah. Nabi kata aku esok ni akan ada di padang mahsyar, dan pada ketika itu akulah, Nabi kata, syafi'an wa syahidah, akulah yang boleh mensyafaatkan, dan akulah yang boleh menjadi persaksian ke atas kamu. Esok ni siapa akan bawa kita, tarik kita? Nabi SAW. Bukan Nabi tarik kita terus, kita melalui para ulama. Nabi tarik para alim ulama, dan para alim ulama ini akan sebutkan nama kita, akan dibawa kita bersama-sama dengan mereka untuk bertemu dengan baginda Rasulullah, untuk mendapatkan syafaah daripada baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala ahada. Tuan-tuan, kita berhenti tadi dulu, dan insyaallah nanti kita akan sambung muka surat yang ke-32. Tuan-tuan hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Nah, saya ni tak ada pesanan apa, lebih itulah. Pesanan dekat tuan-tuan, ingat kita ni pulunlah. Noh. Pulun apa juga keadaan, balik renung, muhasabah diri kita. Tengok tubuh kita, tengok muka kita, tengok kaki tangan yang Allah bagi. Tengok duit ringgit kita dalam bank ada berapa, tengok keadaan dan kedudukan kita sekarang. Kita renung balik, kita ni kena fikir satu, kalaulah aku matilah ni, adakah aku ini akan selamat ataupun tidak? Kalau aku matilah ni, aku selamat ataupun tidak? Nak? Harta yang ada ni akan jadi musuh aku ataupun tidak? Ayat kita baca tadi tu, al-akhillah tu, al-akhillahu yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Al-akhillah ni bukan sahaja diterjemahkan sebagai sahabat-sahabat, kawan-kawan, juga dengan orang-orang yang dengan harta dia, harta dia akan jadi musuh dia ataupun tidak? Isteri dia akan jadi musuh dia ke tak? Anak dia akan jadi musuh dia ke tak? Kereta dia akan jadi musuh dah? Rumah, kenderaan akan jadi musuh dia ke tak? Ni kitab lah kita baca ni, nak jadi musuh kita ke, nak jadi pembantu kita esok? Ni semua ni esok ni akan main. Kitab ni akan main. Dia kata, dia ni sebenarnya tak ikut aku. Jadi musuh ke tak? Musuh.
Tapi kalau kita ikut, kita baca kitab, kita ikut apa yang hak kitab kata, apa Tok Guru kata, oh dia ni clear, dia bukan musuh aku, dia seiringan dengan aku. Al-Quran akan jadi musuh kita dah, dah. Al-Quran akan jadi pembantu kita. Nah, puasa kita, puasa dalam keadaan tak tak elok, puasa lagu tu je, puasa akan jadi musuh kita. Amalan haji dan umrah, tiap-tiap hari pi haji umrah, ulun pi haji umrah, tapi haji dan umrah jadi musuh kita. Ni main mengaji duduk dalam masjid ni tidak ikhlas, bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Ni amalan yang kita buat ni juga akan memusuhi kita esok di mahsyar dan di alam barzakh. Hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah, saya rasa kala tu insya-Allah kita sambung dalam masa yang lain. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Tuan-tuan manfaatkan Ramadan ini dengan sesungguhnya, sebab siapa yang Allah Subhanahu Taala panjangkan umurnya boleh masuk ke dalam bulan Ramadan adalah orang yang sangat-sangat istimewa. Orang yang sangat istimewa. Bukannya orang yang Allah panjang umur boleh masuk hari raya Aidil Fitri, ya. Allah panjang umur boleh masuk dalam bulan Ramadan, Allahu Akbar. Seorang yang sangat istimewa sebab orang yang masuk dalam bulan Ramadan ibadatnya berbeza dengan ibadatnya pada bulan-bulan yang lain. Bila dia boleh masuk dalam bulan Ramadan ni, orang yang sangat beruntung, dan orang yang dia ni, kita ni patut kena rasa bahawa kita adalah kumpulan yang istimewa sebab dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Taala sehingga kita boleh berkesempatan bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.